Terima kasih kepada anda yang sudi menonton channel YouTube kami di GSC Bikes. Jangan lupa untuk anda yang baru saja menonton video dan channel ini, anda kena segera tekan butang subscribe sekarang kerana ia adalah percuma. Untuk hari ini, video yang kita akan review iaitu sebuah motosikal terbaru daripada jenama W Moto, iaitu W Moto ES250i. Dan tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok video ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Inilah W-Moto ES250i. Merupakan hari pelancaran W Moto ES250i di GSC Bikes. Dan jom kita review lebih dekat lagi skuter terbaru ini. W Moto ES250i yang terbaru ini menggunakan enjin oil filter 1.3 liter dan bersesaran 244cc dan boleh meningkat kepada 21 horsepower. Motor ini menggunakan single silinder, single overhead cam dan four-bar. W Moto ES250i yang terbaru ini, lampu hadapannya menggunakan lampu berwarna putih, dilengkapi dengan bay running light, fully LED termasuk dengan signal kiri dan kanannya, juga hazard light. Dan lampu di belakangnya menggunakan sepenuhnya LED. Okeylah guys, kita tengok pada bahagian paparan meternya. Ia menggunakan kombinasi analog dan juga digital. Sebelah kiri ialah motor speeding. Manakala untuk sebelah kanannya, kita dapat tengok RPM. Manakala untuk digital display-nya pula, kita boleh tengok jam, motor temperature. Lepas tu kita boleh tengok minyak bar, total kilometer dan juga speeding motosikal anda. Okay guys, untuk bahagian tayarnya pula, tayar hadapannya ialah 110/70/13. Tayar di bahagian belakangnya ialah 130/70/13. W Moto ES250i ini, brake system di hadapan dan juga belakang sepenuhnya menggunakan disc dan sistem anti-brakes. Dengan suspensionnya pula, terdapat dua suspension di bahagian belakang. Manakala untuk tempat duduknya pula, ketinggiannya ialah 77 cm. Jom kita tengok lebih dekat lagi untuk bahagian seat bawahnya pula. Untuk membuka seat di bahagian bawahnya senang saja. Pastikan anda menggunakan keyless terlebih dahulu. Anda tekan dan akan nyalalah lampu warna hijau. Kemudian anda pergi ke seat dan juga fuel, tekan butang seat. Simple. Dan kalau tengok muatan ini, boleh muat hingga 19 liter. Luasnya boleh muat dengan barangan seperti laptop, pouch bag, helmet, jacket dan apa saja benda kecil yang anda nak muatkan di dalam seat bawah ini. Sekarang untuk bahagian tangki minyak, untuk membuka kena tekan dulu. Tada! Ini tempat minyak kita. So, tangki minyaknya boleh muat sehingga 12 liter. Skuter ini sangat menarik kerana ia dilengkapi dengan USB port. Dan jangan risau kalau anda nak menyimpan handphone ketika mengecas kerana terdapat ruang untuk menyimpan handphone anda. Di sini. Rekaan pada kali ini sangat-sangat moden, teknologi sangat canggih. Dan pada kali ini, motosikal ES250i keluaran terbaru ini menggunakan keyless. Anda jangan risau,
dan nampak seperti remote kereta. Terdapat 3 button yang disediakan. Seperti yang anda nak tengok dalam video. Ini adalah keyless. Bagi tekan, kita nyalakan keyless anda. Di sini, button kedua adalah unlock. Button yang terakhir ialah untuk anda alarm. Okeylah guys, nampaknya semua dah kita review. Daripada awal lagi, kita tengok enjin, tayar, suspensi, kita tengok pada lampu. Dan sekarang ini, kita nak kongsi warna apakah yang ready stock. Pertama, kita ada slate grey. Yang kedua, kita ada furry red. Yang ketiga, kita ada midnight blue. Baiklah, pasti anda semua tertanya-tanya, berapakah harga motosikal terbaru daripada W Moto ini? W Moto terbaru ES250i ini bermula dengan harga RM17,000 saja. Sekiranya anda berminat untuk dapatkan motosikal terbaru daripada W Moto ES250i yang sangat-sangat terbaru dan cantik ini, anda boleh segera melawatkan di showroom berdekatan anda di TX5 kawangan anda dan dapatkan nombor telefon di skrin sekarang. Kalau anda berminat dengan setiap motosikal yang kita review dalam video ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen video ini dan juga video-video yang seterusnya. Dengan itu, sekian saja. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.